Aduh, dulu fasilitas kami ya sering karatan, kemudian chambernya peyok-peyok dan tidak otomatis. APBN 2019 menyebutkan anggaran pengadaan alat kesehatan hingga 9 triliun. Kondisi pandemi menjadikan biaya ini dua kali lipat, hingga 18 triliun. Sehingga prioritas pengadaan alat kesehatan hanya untuk kegiatan operasi dan hal-hal yang dianggap penting saja. Untuk perlindungan tenaga medis dan rumah sakit setelah bertugas sangat minim. Beberapa di rumah sakit tidak memiliki disinfektan chamber. Mereka pulang setelah mandi dan masih berisiko terhadap keluarga. Latar belakang inilah menjadikan alasan kami mengajukan proposal pembuatan peralatan terpadu sterilisasi APD COVID-19. Disinfektan chamber masih diperlukan untuk sterilisasi pakaian APD petugas medis. Larutan klorin disemprotkan secara otomatis untuk mematikan virus dan bakteri yang menempel pada APD. Bak penampung yang terdapat pada disposal area berfungsi menampung APD sesuai dengan klasifikasi. Sekali pakai, dicuci, atau direndam. Ozone chamber adalah upaya sterilisasi menggunakan ozon. Ozon terbentuk dari 3 atom oksigen dan memiliki karakteristik sebagai agen oksidasi yang cukup kuat dan dikenal mampu membunuh banyak patogen dan mematikan virus. Cara kerjanya adalah dengan mengekspos APD dalam jangka waktu tertentu atau 30 detik menggunakan generator ozon atau pemurni udara elektrostatis. Ozon menghancurkan virus sejenis COVID-19 dengan memecah cangkang terluar virus tersebut. Kompartemen dapat dibuka dari dua sisi, dari sisi luar, guna menaruh pakaian ketika masuk kerja. Dari sisi dalam, pakaian tenaga medis diambil ketika usai bekerja. Oke, Cai. Ini operan pasiennya tadi udah clear ya? Oke, gue mau pulang. Oke, yakin mau pulang? Ya. Bersih-bersih dulu. Tentu. Kebayang gak sih ketika kita pulang kerja dari rumah sakit, membawa bermacam virus dan bakteri dari rumah sakit ketemu keluarga di rumah? Tapi berkat bantuan alat sterilisasi APD dari Trisakti, pulang tanpa khawatir lagi membawa virus apapun. Keren gak? Keren banget. Thank you. Tenaga kesehatan dan orang-orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit memiliki resiko tinggi terhadap penularan penyakit, terlebih lagi dengan adanya COVID-19. Fasilitas sterilisasi APD terintegrasi dari Universitas Trisakti berupa disinfektan chamber, ozone chamber, disposal facilities, dan lain-lain sangat membantu perlindungan terhadap nakes dan juga nakes lainnya. Tenaga medis dapat pulang bertemu keluarga dengan aman. Terima kasih Universitas Trisakti.